Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita mau pindah lagi dari Venice, Italy ke Frankfurt, Jerman. Kita naik pesawat nanti jam 4 sore. Jadi kita check out dulu, terus kita muter-muter di sekitaran Venice, Italy. Oh ya, sebelumnya kita mau cari kopi dulu. Jam 12.30 kita keluar hotel, terus kita mau nyari makan siang di depan stasiunnya. Ada Indian food yang halal. Habis makan siang kita ke bandara, ngeteng, naik tren, terus nyambung lagi naik bus. Ya, kita makan dulu apa gitu namanya, yang lem. Enak, yang pasti suka. Kalau ini roti pita sama daging kebab 5 euro 9 euro. Kita udah selesai makan, sekarang kita menuju airport. Kita naik public transport yang estafet aja. Sebenarnya kalau naik bus bisa ada direct ke airport, tapi kalau estafet harga tiketnya setengah, jadi lebih murah estafet. Jadi ayo kita jalan. Oh iya, di belakang nih restorannya enak. Kalau main ke sini bisa nyobain makanan ini, recommended. Capek lari-lari ngejar trennya. Pas banget untung ada masinisnya, untung ada kondekternya di pintu, jadi ditungguin. Benges ngangkat koper 2, terus backpack berat. Sekarang kita 3 minggu dari Eropa, 2 minggu, 1 minggu di US, cuma 2 koper. Jadi jalannya diusahakan seringan mungkin, sesimpel mungkin. Tali lagi panas-panasnya, panas banget nih, udah kayak di Duri panasnya, Riau, panas Riau, iya ya? Vegas 41. Oh ya, Vegas 41 derajat Celsius, lebih panas lagi, tapi nanti, tapi banyak angin lah di gurun itu. Nah, dari tren nyebrang jalan dari saat belakang sana nyebrang ke sini, terus kita naik busnya sekarang. Setibanya di Bandara Venice Treviso, kami segera melakukan check-in. Bandaranya sangat kecil dan hanya melayani satu maskapai, yaitu Ryanair. Ryanair ini termasuk low-cost carrier. Ruang tunggu di bandara ini sangat terbatas, sedangkan penumpangnya sangat ramai. Terpaksalah kami duduk ngempor di lantai karena menunggu penerbangan yang masih 1,5 jam lagi. Harga tiketnya sebenarnya cukup murah, hanya 50 euro untuk penerbangan selama 1,5 jam dari Venice ke Frankfurt. Tapi biasanya bisa di bawah 50 euro jika kamu beli jauh-jauh hari lebih awal, seperti 3 minggu dari tanggal penerbangan. Nah, udah sampai. Welcome to Frankfurt. Lagi ada di tren menuju Frankfurt Central Station, habis itu jalan ke hotel 1 kilo dengan geret-geret koper. Pinter ini hotelnya. Kita belok yang ke kiri itu, naik keluar stasiun, jalan ke situ.
Kita udah sampai di Jerman, Frankfurt, udah check-in juga di hotelnya. Nama hotelnya Trip In Hotel. Jadi sekarang kita udah di dalam kamar hotel. Saya mau ngasih lihat, ini harga hotelnya 700.000 satu malam. Teman-teman bisa dapat apa dengan kamar hotel 700.000 di Jerman. Kita cek kamar mandinya. Lumayan oke kok ini. Kamar mandinya bersih, ada bathtubnya, ada hair dryer. Apa ini? Comfort box. Hotel ini nggak ada AC, yang adanya heater. Terus hotel ini nyatu sama rumah-rumah tetangga. Jadi karena nggak ada AC-nya, kita pakai udara segar dari luar. Ini jendelanya bisa dibuka. Mau dibuka full atau mau dibuka setengahnya ya. Kita udah nyampe di supermarket terdekat dari hotel, namanya Rewe. Rasa apa? Strawberry. Tadi jajan di supermarket terdekatnya buat sarapan 2 hari ini. Kita dapat coklat, kacang-kacangan, ciki, terus waffle, air minum. Ini ada 2. Satu lagi. Ini ada rasanya. Strawberry 11 euro 12 sen. Total semuanya. Sekian dulu vlog kita hari ini. Jumpa lagi di vlog Frankfurt part 2. Jangan lupa untuk kamu komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.